Rahayu itu terhubung dengan musola yang tadinya menjadi tempat praktek bapaknya itu. Dulu lagaknya seperti ustaz, ngasih musola ke pasar. Kamu harus hati-hati di sini, karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Apalagi setelah peristiwa kematiannya, prasangka orang makin menjadi-jadi. Kamu bisa pindah ke rumah masa kecilmu. Allah Akbar. Allah. Kamu merasakan kehadiran mereka, bacakan ta'awuz dan meludah ke kirimu 3 kali. Orang-orang perlu bukti. Kalian harus melakukan sumpah pocong. Yang mengganggu kita pada saat kita sholat.